Assalamualaikum, anda bersama Tom Layar. Jadi untuk minggu ni kita ada satu topik best nak discuss, okay, tentang model baru yang dilancarkan Triumph di UK, iaitu Triumph Trident 2021. Apa yang nak best sangat nak cerita pasal Trident ni, okay? Ini merupakan motor yang sangat-sangat digembar-gemburkan oleh Triumph sendiri, sebab ini merupakan percubaan Triumph untuk memasuki segmen mid segmen bike. Contohnya mid segmen ni seperti ketika ini didominasi oleh popular dengan Yamaha MT-07, Kawasaki ZX650 dan juga Kawasaki Ninja 650 serta Honda CBR650R. So segmen tu memang sangat-sangat sengit, sangat-sangat popular. Jadi ini merupakan percubaan pertama Triumph untuk meneroka segmen tu dan memberi saingan kepada semua motor Jepun tu, and at the same time cuba untuk muncul sebagai pilihan nombor satu lah bagi mid segment punya bike. Okay, so apa sebenarnya Trident ni? So Trident ni sebenarnya motor yang pernah diperkenalkan pada era 90-an dulu, okay, tapi Triumph hanya membawa nama Trident tu kepada model 21 ni sebab dari segi frame dia pakai tubular steel frame, and frame tu sebenarnya frame serba baru, okay. Dari segi chassis pun serba baru, entirely baru, and tak ada model lain dalam family Triumph yang pakai motor ni atau yang pakai frame ni. Alright, so kita cakap tentang engine. So motor ni datang dengan engine 660cc triple cylinder, okay. So kita cakap tentang engine 660cc ni, okay, menurut Triumph motor ni dia menghasilkan sekitar 80 horsepower pada 10,250 RPM dan juga 64 Nm torque pada 6,250 RPM. So apa yang menarik tentang enjin ni? Okay, enjin ni berasal daripada model yang pakai, yang digunakan pada Street Triple S. Tapi bagi Trident ni, diorang dah increase punya ball and stroke, okay, untuk supaya enjin ni kini menghasilkan torque yang lebih, yang lebih lah. Sebagai contoh, sekarang ni torque yang dihasilkan enjin ni adalah pada tahap 90%, tak silap saya, di antara 3500 RPM sehingga 9500 RPM, tak silap saya. So korang kat luar sana boleh menikmati, boleh rasa torque tu hadir di awal lagi RPM, di RPM rendah sampai lah ke RPM tinggi, berbanding pada Street Triple S yang mana korang betul-betul rasa torque tu di tahap yang tinggi. Jadi itu antara perubahan yang dilakukan terhadap enjin tersebut. Okey, dan yang bestnya Triumph Trident 21 ni juga datangkan dengan transmisi 6 kelajuan, okey, 6 speed gearbox dengan bantuan assist and slipper clutch. Dan menurut Triumph juga, diorang juga menawarkan sistem quick shifter, tapi itu akan didatangkan secara optional lah. Tapi itu adalah info yang dapat daripada Triumph UK. So kita tak tahu bila sama ada model ni bila masuk di Malaysia memang akan sekali datang dengan quick shifter atau tidak. Itu terletak pada tangan pihak Fast Bikes lah selaku pengedar rasmi Triumph Motorcycle di Malaysia. Macam yang saya cakap tadi, motor ni sebenarnya datang dengan frame yang serba baru, entirely new, okay. Memang ini adalah frame yang dibina khas untuk Trident. Alright, dan selain daripada frame, bahagian fork depan datang dengan Showa 41mm, okay, serta monoshock RSU dengan preload yang korang boleh adjust. Of course, ini yang kita nak cakap tentang Triumph Trident 2021 ni. Okay, menurut Triumph sendiri, Triumph Trident ni merupakan motosikal paling mampu milik. Okay, even Fast Bike sendiri di laman Facebook Triumph Motorcycle Malaysia pun memberi penekanan pada perkataan harga mampu milik. So ini merupakan percubaan, macam saya cakap, percubaan Triumph untuk meneroka segmen mid segment bike, okay, mencabar motosikal seperti MT-07, ZX650, Ninja 650 dan juga CBR650R dan juga CBR650. Of course, bila kata nak harga mampu milik, korang takkanlah boleh dapat yang highest spec atau yang spec-spec bangsawan seperti yang ditawarkan pada Street Triple, Triumph Tiger 900 dan sebagainya. But masih lagi Trident ni datangkan dengan sistem yang kita rasa wow, okay? Seperti yang saya cakap tadi, fork Showa. Okay, dan bezanya kali ni datang dengan caliper Nissin, and bukan 4 piston tapi hanya 2 piston, but berkembarlah di bahagian tayar depan dan juga single piston dan satu caliper di untuk tayar belakang. Tapi apa yang saya rasa paling mencuri tumpuan tentang Trident 2021 ni adalah dia punya sistem paparan meter dia. Dia punya paparan meter dia single, okay, yang kalau boleh nampak sekarang ni.
Tapi dia menggabungkan sistem TFT, paparan TFT berwarna, dan juga meter LCD. Dia punya rev counter tu pakai LCD lah, which is kalau korang nampak ni nampak macam kecil, tapi TFT screen sebenarnya korang boleh connect dengan Bluetooth. Korang boleh jawab phone, korang boleh jawab call, korang boleh tengok navigation, okay, GPS dan sebagainya. Korang boleh tengok of course gear, okay, gear indicator. So walaupun single dalam bentuk bulat, tapi segala information yang korang nak ada dalam motor tu, ada terpampang dekat dekat apa screen TFT tu. So which is very very cool lah, okay. Selalunya macam orang nak cut cost, nak tawarkan motor yang dalam lingkungan harga mampu milik, dia akan potong sana potong sini. Jadi korang basically selalunya dapat just meter analog dan sebagainya, atau LCD semata. Tapi bagi Triumph Trider ni, menggabungkan TFT dan LCD dan lengkap segala info korang boleh check kat situ, lagi boleh connect dengan Bluetooth. So benda tu pada saya memang sangat-sangat cool lah. So antara ciri lain tawarkan, of course ABS, bukan single channel tapi dual channel, which is sangat-sangat penting. Every modern bike perlukan fungsi ABS ni. Tak kira lah kalau korang rasa ciri brake apa, korang punya style atau gaya brake tu memang dah cukup power, but ABS ni memang sangat-sangat penting, especially bila motor tu dibina untuk kegunaan harian atau daily commute, dan juga untuk kawasan dalam kawasan bandar lah, urban street. Menurut Triumph, motor ni datang dengan dua jenis mode tunggangan atau riding mode, iaitu rain dan road. Okay, of course which is pada saya cukup-cukup bagus, cukup-cukup tak lebih tak kurang, just nice. Rain dan road pada saya adalah satu dua mode tunggangan yang sangat-sangat penting. Kami sendiri dah pandai tunggang uji Triumph Tiger 800, okay, dan masih lagi menanti peluang untuk pandai uji Triumph Tiger 900. But Triumph ni when it comes to building bikes, diorang memang tahu apa yang diorang buat. Okay, kita kat luar sana banyak tak beri fokus pada Triumph, mungkin sebab kita dah terlalu biasa dengan jenama Jepun. Dan juga kalau kita nak naik satu lagi level, kita fokus either Ducati, Ducati dan Ducati. But Triumph ni, for those yang bawa Triumph kat luar sana, diorang sini tahu how good this bike is. And saya pun pasti yang Triumph ni pun akan menawarkan pengalaman tunggangan yang sangat-sangat best, especially dengan engine triple cylinder tu. So, antara basic system basic yang ada juga ditawarkan pada Triumph ni adalah traction control, which is pada saya cukup memadai. Traction control, ABS, dua riding mode, dah, that's enough, because this bike is built untuk kegunaan harian, lebih kepada road usage, okay, lebih kepada urban riding, not meant for long distance riding, which is boleh, bukan tak boleh, cuma kegunaan dia punya fokus tu lebih kepada arah kegunaan harian lah. Alright, so kita nak cakap soal harga kat sini. Alright, macam saya cakap, Triumph memberi penekanan pada Triumph Trident 21 sebagai sebuah motosikal mampu milik atau affordable, which and menurut harga yang diumumkan di UK, harga dia adalah sekitar £7,200. So kalau korang direct convert ke duit kita, roughly korang dapat dalam RM38,700. So tambah tolak darab bahagi cukai bla 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 ya dah dah. So maybe mungkin, saya tak pasti. So yang ni kena tunggu harga rasmi daripada Triumph Malaysia sendiri. Mungkin harga dia cecah sekitar RM40,000 sebagai contoh. Which is RM40,000 within the range of NT07, NT09, korang dapat jenama Triumph, jenama dari UK yang sememangnya terkenal, sememangnya sangat-sangat best layan, especially engine triple cylinder ni. So pada saya sangat-sangat berbaloi lah, okay. Apatah lagi macam saya pada tahun 2018, saya beli Aprilia Shiver brand new pun harga sekitar macam tu juga, kan. Kalau saya tahan 2 tahun dah boleh angkat lah Trider ni. Lawa Trider ni sebenarnya. It's very simple, it's different, okay, sangat-sangat berbeza. Sebab korang ada MT07 yang lebih ke arah naked, okay, korang ada Ninja 650 yang ke arah super sports, dan korang ada Z650 yang juga naked, dan juga CBR 650R pun sama super sport dengan, you know, fairing dan sebagainya. Tapi Trider ni macam dia berjaya create another segment dalam segment, mid segment tu sendiri. Korang faham tak? Harapnya korang faham lah. So dengan design dia macam modern, classic, retro, lampu bulat dan sebagainya. So pada saya it's a very good looking bike lah for a 660cc, okay, which is pada saya wow. Memang bila saya buat upload berita tu, sambil saya buat tu, saya pun bila tengok gambar yang dikongsikan Triumph, saya rasa macam wow, every angle motor ni memang cantik.
And saya tak sabar nak tunggu motor ni mendarat di Malaysia sebab menurut Fastbike sendiri selaku pengedar rasmi di Malaysia, nama Triumph, dia orang kata motor ni akan sampai sekitar suku pertama tahun 2021. Itu je lah yang saya boleh kongsikan mengenai Triumph Trident 2021 ni. Jadi seperti biasa, untuk maklumat lebih terperinci mengenai motor ni, korang boleh pergi kat www.motormelayu.net. Kat situ kita dah sediakan segala, kongsikan segala info yang lebih terperinci lah mengenai motor ni, dan beberapa gambar yang korang mungkin boleh ambil sebagai wallpaper untuk jadikan inspirasi. Mana tahu tahun depan cukup duit, siapa kan? Alright, jadi seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe video ni. Jadi itu saja. Assalamualaikum.